Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-472. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dengan wajah yang berkerut, Suandaru mencoba memandang ke halaman di sekitar pendopo itu. Tetapi ia tidak melihat seorang pun kecuali beberapa orang pekerja yang lewat melintasi halaman itu. Ternyata orang-orang tua yang sedang bercakap-cakap tentang berbagai masalah itu seakan-akan tidak teringat lagi kepada anak-anak muda itu. Mereka mempunyai keasikan sendiri, hingga seolah-olah Suandaru yang gelisah dan agung sedayu itu tidak ada di antara mereka. Agung sedayu dan Suandaru terkejut ketika mereka melihat seorang anak yang masih sangat muda melintas di atas punggung kuda di halaman. Ketika ia melihat beberapa orang tamu di pendopo, maka ia pun dengan tergesa-gesa menarik kekang kudanya dan meloncat turun. Kemudian dengan tergesa-gesa pula dituntunnya kudanya ke belakang. Suandaru mengerutkan keningnya melihat anak muda yang tampan itu. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika Agung Sedayu berbisik di telinganya, "Bukankah itu anak Ki Argo Joyo?" Suandaru menarik nafas dalam-dalam. "Iya, ia adalah putra Ki Argo Joyo." Suandaru itu tiba-tiba bergeser setapak maju. Agung Sedayu tersenyum melihat wajahnya yang tegang. Sekilas Suandaru yang kebetulan tidak mendengarkan percakapan orang-orang tua itu karena kuda yang melintas di halaman, mendengar Ki Argo Pati menyebut nama anak gadisnya, Pandanwangi. "Apa yang dikatakannya?" bisik Suandaru kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya dan ia bertanya kembali, "Tentang apa?" "Tadi, baru saja." "Oh, tentang kuda itu?" "Bukan tentang kuda." "Tentang apa?" "Sesudah membicarakan masalah kuda." "Ah, aku tidak mendengarnya. Aku baru memperhatikan kuda yang melintas di halaman itu." "Ah, kau." Suandaru menggeram. Namun sekali lagi ia mendengar Ki Argo Pati menyebut nama Pandanwangi. "Ia sedang berburu," berkata Ki Argo Pati. "Ia mengantarkan seorang tamu pula." Suandaru tertarik sekali kepada pembicaraan itu, dan apalagi ketika Ki Argo Pati mengatakan, "Sebenarnya masih ada sangkut pautnya juga. Anak muda itu masih kadang sendiri, tetapi sudah agak jauh. Ia adalah salah seorang pada garis keluarga Ibu Pandanwangi." Kiai Gringsing ternyata menaruh perhatian juga kepada cerita itu. Maka ia pun bertanya, "Jadi Ki Gede sekarang sedang menerima tamu juga di rumah ini?" "Iya, kadang sendiri dan bukan dari jauh." "Dari mana?" "Dari daerah Tempuran." "Tempuran?" "Iya, sebuah daerah kecil di sebelah utara tanah perdikan ini."
Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi Ki Sumangkarlah yang kemudian bertanya, "Apakah tamu Ki Gede itu juga baru saja datang?" "Tidak, sudah 2 malam mereka bermalam di tempat ini. Ayah, ibu dan seorang anak laki-laki yang sekarang sedang pergi berburu bersama Pandanwangi." Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya seperti juga Kiai Gringsing. Tanpa dikehendakinya sendiri, ia memalingkan wajahnya memandang Swandaru. Ternyata wajah Swandaru menegang. Ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Jika yang pergi berburu bersama Pandanwangi itu, meskipun masih keluarga tetapi sudah jauh, maka dapat tumbuh persoalan yang dapat mengganggu perasaannya. Tetapi Swandaru tidak dapat mengatakannya kepada siapapun. Bahkan ia berusaha sejauh-jauhnya menyimpan perasaan itu di dalam sudut hatinya yang paling dalam. Bahkan apabila mungkin menghilangkan sama sekali kesan yang dapat timbul di wajahnya. Selain Swandaru, sebenarnya Agung Sedayu pun menjadi tegang pula. Meskipun ia tidak langsung tersangkut, tetapi rasa-rasanya adalah juga keberatannya mendengar keterangan Ki Gede Menoreh itu. "Siapakah sebenarnya anak muda itu?" Agung Sedayu bertanya kepada diri sendiri. Ada berbagai dugaan yang melintas di benaknya. Bahkan ia sudah membayangkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. "Mungkin kami terlalu lama membiarkan Ki Argo Pati menunggu," berkata Agung Sedayu di dalam hatinya pula. Demikianlah, selagi gambaran yang beraneka ragam mengganggu orang-orang yang sedang dijamu oleh Ki Argo Pati itu, terutama Swandaru, Ki Demang dan Kiai Gringsing itu. Di hutan perburuan, Pandanwangi berpacu di atas punggung kudanya mengikuti jejak seekor rusa. Dengan susah payah ia menunggu tidak begitu jauh dari sebuah sumber air yang menurut dugaannya menjadi tempat minum binatang-binatang buruannya. Tetapi agaknya arus angin tidak menguntungkan ketika tiba-tiba saja angin berubah arah. Ketika seekor rusa sedang berjalan perlahan-lahan mendekati sumber air itu, maka oleh angin yang berganti arah itu, dihanyutkannya bau manusia, sehingga rusa itu pun segera lari terbirit-birit. Betapa kuda Pandanwangi berlari kencang, namun kuda itu sudah tidak akan mungkin lagi dapat menyusul rusa itu. Karena rusa itu segera pula menghilang di antara gerumbul-gerumbul perdu. Alangkah kecewanya Pandanwangi, buruannya ternyata sama sekali tidak dapat ditangkapnya. Dalam pada itu, kawannya berburu, selain beberapa orang pengiring, adalah masih ada sangkut paut kekeluargaan meskipun agak jauh. Tetapi ternyata anak muda itu tidak dapat membantu sama sekali. Justru kadang-kadang ia telah mengganggu Pandanwangi. Setiap kali ia berteriak-teriak memanggil kawan-kawannya dan Pandanwangi. "Sayang sekali," desis Pandanwangi. Ia masih maju beberapa puluh langkah lagi dengan kudanya. Namun ketika ia kemudian berpaling, ia sudah tidak melihat saudaranya itu. "Kemana ia pergi?" bertanya Pandanwangi di dalam hatinya. Dan sejenak kemudian, Pandanwangi pun mendengar suaranya bergema. "Pandanwangi! Pandanwangi! Di mana kau?"
Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Dengan kesal ia berbalik untuk mengambil anak muda yang berteriak-teriak di dalam hutan. Meskipun sekedar hutan buruan, namun di dalam hutan buruan itu benar-benar masih terdapat beberapa ekor harimau. Ketika Pandan Wangi mendekat, ia masih sempat mendengar seorang pengawal berkata, "Marilah kita menyusulnya. Jangan terlampau cepat. Pandan Wangi memburu seekor rusa. Jika kita tidak cepat, kita akan kehilangan jejak." Anak muda itu mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia menjawab, ia melihat Pandan Wangi datang menyongsongnya. "Pandan Wangi, kenapa kau selalu meninggalkan aku?" "Kita berburu di hutan," jawab Pandan Wangi. "Aku belum pernah berburu seperti caramu." "Oh, kau pernah juga berburu?" "Tidak, maksudku, aku tidak pernah berburu di hutan begini. Kadang-kadang, aku memang pergi menyumpit, tetapi hanya sekedar mencari burung-burung kecil, burung kutilang, podang, dan sebagainya." Pandan Wangi tersenyum, tetapi ia pun berkata, "Tidak ada bedanya. Kau dengan sumpit, aku memakai panah. Sedang yang aku kejar berlari kencang sekali, yang kau kejar tidak." "Oh, kau sangka kecepatan terbang burung podang kalah cepat dengan lari seekor rusa?" "Tidak, memang tidak. Tetapi kau tidak pernah menyumpit burung yang sedang terbang. Sedang pemburu di hutan, kadang-kadang ia harus memanah buruannya yang sedang berlari." "Memanah sambil naik kuda?" bertanya anak muda itu. "Iya, berkuda sambil melepaskan anak panah." "Bagaimana mungkin? Dengan tangan kirimu kau memegang busur, sedang tangan kananmu menarik anak panahnya." "Maksudmu kendali?" "Iya. Aku sering melepaskan kendali sama sekali karena kudaku ini sudah terlampau jinak dan penurut. Tetapi kadang-kadang aku menjepitnya dengan lutut." "Berbahaya sekali." "Tidak. Mungkin apabila kita naik seekor kuda yang nakal. Tetapi kudaku sangat baik kepadaku." Anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun bertanya, "Kau dapatkan rusa itu?" "Tidak," sahut Pandan Wangi. "Kita membuang-buang waktu." "Oh, kau tidak senang berburu di hutan yang sejuk ini?" Anak muda itu ragu-ragu sejenak. Lalu katanya, "Senang. Senang sekali." Pandan Wangi menjadi heran. Anak muda itulah yang mengajaknya berburu. Tetapi ternyata ia tidak begitu tertarik pada perburuan lagi ketika mereka sudah berada di hutan itu. "Rusa itu terkejut mendengar suaramu berteriak-teriak itu," berkata Pandan Wangi kemudian. "Kita harus diam supaya seekor binatang tidak segera melarikan diri sebelum kita sempat membidiknya." Anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi napasnya menjadi terengah-engah. Agaknya berburu di hutan dengan naik di punggung kuda kurang menyenangkan. Meskipun demikian ia tidak mau mengatakan berterus terang. Pandan Wangi agaknya dapat membaca isi hatinya. Karena itu, maka ia pun berkata, "Apakah perburuan ini kita akhiri sekian saja?" "Jangan, berburulah sehingga kita mendapatkan seekor binatang buruan." "Dan kau akan tetap berteriak-teriak mengusir binatang yang sedang aku bidik?" "Tidak, aku akan diam saja." Pandan Wangi termenung sejenak,
tetapi kegairahannya untuk berburu terus telah turun sama sekali. "Teruskanlah, Pandan Wangi," berkata anak muda itu selanjutnya. "Kenapa kau termenung?" "Aku tidak bernafsu lagi. Marilah kita kembali ke rumahku. Ayah sudah menunggu." "Bukankah ayahmu sudah mengetahui bahwa kau berburu bersama aku? Ia tidak akan mencarimu. Agaknya ia percaya kepadaku." "Maksudmu?" bertanya Pandan Wangi. "Maksudku, ayahmu tidak akan mencemaskan kau selama kau pergi bersamaku. Aku akan melindungimu dan membawa pulang dengan selamat." "Oh." Suara Pandan Wangi bernada tinggi, namun kemudian merendah. "Iya, tentu ayah akan percaya bahwa aku akan selamat sampai di rumah." "Karena itu jangan tergesa-gesa pulang. Kita teruskan perburuan ini. Aku tidak akan memanggilmu lagi." Tetapi kemudian, "Meskipun demikian, aku harus selalu mengawasimu karena aku harus melindungimu." "Aku sudah lelah sekali," berkata Pandan Wangi. "Aku ingin keluar dari hutan ini." "Tidak, kita akan berburu bersama-sama." Pandan Wangi menjadi agak bingung menanggapi sikap anak muda itu. Tetapi sambil tersenyum, ia berkata, "Marilah kita keluar dahulu dari hutan ini. Jika kita akan berburu lagi, kita akan melakukannya." Pandan Wangi tidak menunggu jawabannya. Ia pun kemudian menggerakkan kudanya mendahului menuju keluar hutan. Anak muda itu tidak dapat berbuat lain daripada mengikutinya bersama beberapa orang pengiring Pandan Wangi. Meskipun ia agak kecewa karena Pandan Wangi nampaknya tidak lagi berminat meneruskan perburuan ini karena sikapnya. Sejenak kemudian mereka pun telah sampai di pinggir hutan. Rasa-rasanya seperti seseorang yang baru saja muncul dari dalam gua yang lembab. Terasa betapa sejuknya udara terbuka di luar hutan perburuan itu. Meskipun juga terasa panas matahari yang bagaikan menyengat wajah dedaunan yang hijau segar itu. Tetapi angin yang lemah membuat udara di pinggir hutan itu tetap sejuk. Suara gemerisik yang menyentuh telinga membuat hati bagaikan dibelai oleh bisikan-bisikan yang lembut. Belum lagi Pandan Wangi turun dari kudanya, dilihatnya debu yang mengepul di kejauhan, dilemparkan oleh kaki beberapa ekor kuda yang berlari di sepanjang jalan berdebu. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Ia pun segera mengerti bahwa mereka adalah beberapa orang peronda yang sedang nganglang di sepanjang jalan tanah pertikan menoreh yang terutama di bagian selatan dan timur, mulai tersentuh oleh persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan kegelisahan rakyatnya. Para peronda berkuda yang berlari di sepanjang jalan itu pun agaknya dapat melihat Pandan Wangi. Sejenak mereka berbicara di antara mereka. Namun kemudian salah seorang dari mereka mengacu-acukan tangannya. Pandan Wangi memandangi mereka dengan heran. Ia tidak segera mengerti maksudnya. Namun ia pun tidak segera berbuat sesuatu. Ternyata beberapa ekor kuda itu pun berhenti sejenak. Kemudian mereka berbelok ke arah Pandan Wangi yang memandang mereka dengan hati yang berdebar-debar. "Pandan Wangi," salah seorang dari para peronda itu berkata meskipun ia belum dekat benar. "Apakah kau tidak ingin segera pulang?"
Pandan Wangi tidak segera menjawab. Ditunggunya orang itu menjadi semakin dekat dan baru kemudian ia bertanya. Kenapa tergesa-gesa pulang? Para peronda itu pun kemudian berhenti beberapa langkah dari Pandan Wangi. Wajahnya tampak aneh dan tanpa sebab orang itu tersenyum-senyum sendiri. Ada apa? Pandan Wangi bertanya pula. Seharusnya kau pulang. Iya, ada apa? Gadis itu menjadi jengkel. Ada tamu di rumahmu. Ah, apa salahnya ada tamu? Ayah terlalu sering menerima tamu dari mana saja. Tetapi, kali ini tamu ayahmu agak lain. Tamu yang tentu tidak kau duga akan datang hari ini. Pandan Wangi memandang orang itu dengan heran dan sekali lagi ia mendesak. Siapakah tamu ayah kali ini? Tamu Ki Gede datang dari seberang Kali Opak, bahkan dari seberang Alas Mentaok, dari seberang Alas Tambak Boyo. Siapa? Siapa? Dari seberang Candi Prambanan. Hei, kau pernah lihat candi itu? Candi yang sangat indah. Pandan Wangi tidak segera menangkap maksud para pengawal itu. Karena itu ia masih saja berdiri termangu-mangu. Sedang para pengawal itu masih saja tersenyum-senyum. Apakah kalian mendapat perintah dari ayah untuk menyusul aku? Tidak, tidak. Jawab para pengawal itu. Aku hanya melihat tamu-tamu itu. Dan kebetulan aku melihat kau di sini. Siapakah sebenarnya tamu itu? Pandan Wangi menjadi jengkel. Tetapi para pengawal itu masih saja tersenyum-senyum. Sedangkan Pandan Wangi menjadi semakin jengkel karenanya, sehingga ia berkata, jika kalian tidak segera mengatakan siapa tamu itu, aku akan mengejutkan kuda kalian, dan kalian akan dibawanya berlari sambil melonjak-lonjak. Jika ada di antara kalian yang terlempar karenanya, itu bukan salahku. Jangan, jangan. Para pengawal itu hampir berbareng menyahut. Jika demikian, sebut tamu itu. Tamu itu datang dari Sangkal Putung. Ki Demang Sangkal Putung bersama putranya yang gemuk itu. Kau sudah mengenalnya, bukan? Heh? Sekilas terpancar kegembiraan di mata Pandan Wangi. Namun kemudian ia berusaha menghapus kesan itu dan berkata, aku tidak mengenal mereka. Heh? Salah seorang pengawal itu pun menyahut. Kau tidak mengenal mereka? Dua anak muda yang pernah berada di tanah percikan ini pada saat tanah ini dibakar oleh api kedengkian dan iri hati. Cukup. Maaf Pandan Wangi, bukan maksudku mengingatkan pertentangan yang pernah terjadi. Tetapi aku ingin mengingatkan kau kepada kedua anak-anak muda itu. Yang seorang gemuk namun tampan, dengan wajah yang agak kekanak-kanakan. Sedang yang lain, sedang dan agak lebih bersungguh-sungguh. Aku tidak ingat mereka lagi, dan aku tidak sempat mengingatnya. Lalu ia pun berpaling kepada anak muda yang diajaknya berburu. Marilah, apakah kau masih ingin berburu? Anak muda itu menjadi heran. Ia tidak mengerti perubahan sikap yang tiba-tiba saja. Karena itu ia tidak segera menjawab. Katakan, apa keinginanmu sekarang? Bertanya Pandan Wangi. Anak muda itu tidak mengerti maksud Pandan Wangi yang sebenarnya. Sekenanya saja ia menjawab. Apakah kita sebaiknya pulang saja? Ah... Pandan Wangi berdesah. Jika kita harus pulang, sama sekali bukan karena ada tamu itu, tetapi karena kaulah yang ingin pulang.
Anak muda itu menjadi semakin bingung, sedang para pengawal itu pun masih saja tersenyum-senyum. Pergilah, jika kalian mempunyai kewajiban, lakukanlah. Jangan mengganggu aku lagi. Aku masih ingin berburu dan masih ingin berbuat apa saja sebelum aku pulang. Dan kapan aku akan pulang, tergantung kepadaku, ada atau tidak ada tamu. Baiklah, jawab peronda itu sambil menganggukkan kepalanya. Lalu katanya, kami memang akan melanjutkan tugas kami mengelilingi daerah selatan ini sampai ke Kaliproko. Dan aku pun tidak mendapat perintah dari Ki Gede agar menjemputmu. Aku tidak tahu pembicaraan apakah yang sedang berlangsung. Tetapi aku melihat wajah-wajah yang buram. Mula-mula Ki Gede akan memerintahkan adik sepupumu untuk menjemputmu. Tetapi tiba-tiba, niat itu dibatalkan. Adikmu sepupu telah ada di Regol ketika Ki Gede berteriak dengan nada yang tinggi. Wajah Pandan Wangi menegang. Lalu dengan cemas ia bertanya, apa yang dikatakan ayah? Aku tidak tahu, mungkin adikmu itu berbuat kesalahan atau apapun, tetapi Ki Gede agaknya marah sekali. Wajah Pandan Wangi menjadi semakin tegang dan tiba-tiba saja ia berkata, aku akan pulang. Ki Gede tidak menunggu kau, justru sebaiknya kau menunggu perintahnya. Sudah aku katakan, terserah kepadaku, apakah aku akan pulang atau tidak. Baik. Pergi, cepat pergi. Para peronda itu pun kemudian meninggalkan Pandan Wangi, tetapi mereka masih saja tersenyum-senyum. Namun salah seorang dari mereka berkata, kau sudah keterlaluan, bagaimana jika Pandan Wangi tergesa-gesa pulang dan bertanya tentang ceritamu itu kepada Prastowo. Tidak apa-apa, Prastowo akan menjadi kebingungan. Tetapi Pandan Wangi akan segera tahu bahwa kita berbohong. Dan besok, jika kita bertemu dengan gadis itu, kita akan dilabraknya. Ah, besok ia pasti sudah lupa. Anak yang gemuk itu akan sangat menarik perhatiannya. Tetapi, jika ia masih ingat akan kelakarmu ini, terserahlah kepadamu. Mungkin kepalamu akan dikerawunya dengan ampas kelapa. Kawannya justru tertawa, tetapi suara tertawanya terputus ketika ia mendengar derap kuda berlari kencang. Ketika ia berpaling dilihatnya Pandan Wangi dan tamunya itu berpacu pulang diikuti oleh beberapa orang pengiringnya. Tentu ia menyangka sesuatu telah terjadi. Ia pasti mengira bahwa terjadi perselisihan antara tamunya dan ayahnya tentang dirinya. Kawannya tersenyum, lalu katanya, kita memang harus berhati-hati besok jika ia masih mengingatnya. Para pengawal itu melanjutkan perjalanan mereka, namun mulailah mereka merasa cemas jika tiba-tiba saja Pandan Wangi berbuat sesuatu di rumahnya. Siapakah yang harus bertanggung jawab? Dan hampir di luar sadarnya, pengawal yang mencoba mengganggu Pandan Wangi itu berkata hampir kepada diri sendiri, tetapi jika Pandan Wangi langsung marah-marah di rumahnya dan berbuat di luar dugaan karena sifatnya yang keras dan agak seperti seorang laki-laki itu, siapakah yang dapat dipersalahkan? Kau, tentu saja kau. Kawannya menudingnya. Kau memang kurang berhati-hati. Kau kurang menempatkan diri apabila kau berhasrat bergurau. Persoalan ini bagi Pandan Wangi bukan persoalan kecil. Sekian lamanya ia menunggu, tiba-tiba saja ia dihadapkan pada suatu persoalan yang tidak diinginkannya. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang anak muda Sangkal Putung itu. Tetapi, kau sengaja memberikan gambaran yang salah pada Pandan Wangi. Dan kau tidak mencegahnya. Sekarang kau menyalahkan aku pula.
Kawannya itu tidak menjawab. Ia menjadi kasihan juga melihat wajah pengawal yang merasa terdorong terlampau jauh itu. Aku akan kembali. Mungkin sesuatu akan terjadi. Tetapi kawannya menggeleng. Kami sedang menjalankan tugas. Jika selama kita di perjalanan kembali terjadi sesuatu di sini, dosa kita akan bertambah-tambah. Bukankah kadang-kadang di daerah ini timbul sesuatu yang tidak dapat kita mengerti, yang sampai saat ini masih merupakan teka-teki? Meskipun kita mengetahuinya, bahwa persoalan yang sebenarnya tidak terjadi di Menoreh, tetapi di daerah di seberang Kaliprogo. Namun sentuhan peristiwa itu di daerah Menoreh tidak dikehendaki oleh Ki Gede. Dan jika kita tidak bertindak tegas sejak permulaan, maka semakin lama persoalannya akan menjadi semakin sulit dipecahkan dan semakin sulit diatasi. Pengawal yang merasa menyesal atas kelakarnya yang berbahaya itu mengangguk-angguk, tetapi ia masih berkata, "Aku menjadi gelisah sekarang." "Salahmu. Bagaimana jika aku kembali seorang diri dan kalian meneruskan tugas kita?" "Terserah kepadamu." Orang itu merenung sejenak, lalu katanya, "Biarlah aku terus bersama kalian. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tolong bantulah aku berdoa." Kawan-kawannya lah yang kemudian tersenyum. Tetapi karena mereka tidak sampai hati melihat kegelisahan dan kecemasan yang mencekam jantung kawannya itu, hampir berbareng kawan-kawannya menjawab, "Baiklah, kami akan berdoa. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa." Pengawal yang sedang menyesal itu memandangi wajah kawan-kawannya berganti-ganti, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Pandan Wangi berpacu kembali ke induk tanah perdikan Menoreh. Tiba-tiba saja hatinya menjadi gelisah. Ia memang dicemaskan oleh cerita pengawal itu. Seakan-akan telah terjadi sesuatu di rumahnya. Seolah-olah kedatangan tamu-tamu ayahnya dari Sangkal Putung itu membawa persoalan yang kurang menyenangkan. Karena itu, ia hampir tidak menghiraukan lagi anak muda yang berburu bersamanya, yang masih ada hubungan darah dengan keluarganya, meskipun sudah agak jauh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.